Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Kebun Polije di Rembangan, Jember. Nah, jadi di Kebun Polije ini kita bisa melihat bunga-bunga yang indah. Dan ada juga buah naga. Nah, ini dia buah naganya. Objek wisata Rembangan berada di lereng selatan Gunung Argopuro Jember. Tepatnya, indah, sejuk, dan berjarak 15 km dari pusat kota Jember. Nah, ini dia arah menuju ke Rembangan. Nah, di sebelah kiri ada terdapat warung-warung kopi yang berjajar rapi ya teman-teman. Kalian bisa pilih warung yang mana. Nah, ini juga dengan harga yang murah pastinya. Jalan menuju Rembangan ini menanjak ya teman-teman, jadi kalian harus menggunakan kendaraan yang sehat tentunya. Dan juga jangan lupa pastikan kondisi rem ya. Di tengah perjalanan nanti, kalian akan disuguhi dengan pemandangan yang indah. Kalian bisa berhenti dulu sebentar untuk melihat pemandangan yang indah ini. Selamat menikmati perjalanannya. Nah, ini dia, akhirnya kita sampai juga di Kebun Polije. Ini tampak depannya ya, teman-teman. Di dalam Kebun Polije, ini ada tempat yang namanya Greenhouse Bunga Krisan. Bunga krisan di sini ada yang sudah berbunga dan ada yang belum ya. Halo guys, kita di Kebun Percobaan Politeknik Negeri Jember. Di Rembangan. Di Rembangan. Sip. Ada juga berbagai tanaman hias yang dikembangkan di sini. Kita bisa melihat dan membeli hasil produksinya. Di kawasan Kebun Polije ini kita bisa melihat aneka bunga potong krisan, ada anglonema, ada begonia, dan ada juga anggreknya. Thank you.
kawasan Puncak Rembangan ini pemandangannya indah dan sejuk. Jadi kalian bisa bersantai di sini ya teman-teman. Nah, itu dia tadi perjalanan kita ke Puncak Rembangan melihat ke Kebun Poli J. Nah, ini adalah perjalanan pulang kita. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hati-hati pulangnya pelan-pelan ya, soalnya jalannya turun dan belokannya sangat tajam.